Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Mungkar Channel. Dan untuk di kesempatan kali ini, kita akan menelusuri masjid tertua yang ada di Kabupaten Wajo. Jadi, seperti apa masjid tertua yang ada di sini? Tetap ikuti saya di Mungkar Channel. Di kesempatan kali ini, kami menelusuri masjid pertama Wajo sekaligus makam Asyik Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini yang berada di Desa Tusora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Masjid Tua Tusora menjadi saksi sejarah penyebaran agama Islam di Kerajaan Wajo di masa lampau. Dulunya, Masjid Tua Tusora ini dibangun menggunakan putih telur sebagai perekat. Letak sisa bangunan masjid ini persis berada di belakang kantor desa Tusora sekarang. Di sebelah selatannya terdapat alun-alun. Sisa bangunan yang masih tampak adalah bagian mihrab atau ceruk di sisi barat masih utuh, sedangkan bagian dinding lainnya tinggal pondasinya. Masjid ini berdenah bujur sangkar, terbuat dari batu yang disusun dengan ukuran panjang 18,20 meter, lebar 15,90 meter, tinggi tembok 3,70 meter dan tebal tembok 53 cm. Pintu bangunan ini berada di sebelah timur. Pada bagian dalam masjid terdapat 4 umpak batu sebagai landasan tiang penyangga atap Soko Guru. Pada arah tenggara terdapat kolam sebagai tempat air wudhu dengan ukuran panjang 7,35 meter, lebar 5,7 meter, dalam 0,76 meter, dan tebal tembok 0,41 meter. Di belakang masjid tua ini ada tempat wudhu pada waktu itu. Jadi dulunya Syekh beserta dengan pengikutnya itu ketika ingin sholat di masjid, dia wudhu di sini. Jadi seperti ini tempat wudhunya beliau. Pada arah timur kolam terdapat sumur tua dengan kedalaman 13 meter. Di belakang saya itu merupakan sumur. Dan sumur ini dulunya Syekh ketika ingin mandi, dia mandinya di sini atau untuk bersih-bersih. Jadi itu sumurnya. Di samping masjid tua ini terdapat makam Tusora. Di makam ini terdapat makam Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini yang merupakan keturunan ke-20 dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makam Tusora ini memiliki artefak berusia sama dengan keberadaan Syekh Jamaluddin di Tusora. Dalam catatan sejarah, masuknya Islam di Sulawesi Selatan selalu diidentikkan dengan tiga ulama dari Minangkabau pada abad ke-16. Mereka adalah Datuk Ribandang, Datuk Ditiro,
dan Datuk Patimang. Ketiga ulama ini lebih dikenal sebagai peletak dasar ajaran Islam di Sulawesi Selatan karena pada masa itu Islam sudah diterima sebagai agama kerajaan. Namun, sebelum kedatangan trio Datuk, Syekh Jamaluddin merupakan kakek dari empat ulama penyebar Islam di Jawa yang dikenal dengan sebutan Wali Songo, yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Ainul Yakin atau Sunan Giri, Syekh Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel, dan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Waktunya datang beliau di sini, bikin pelangkara dulu, Pancasila. Itu berkumpul sekitar 700 orang. Ini masjid yang dirikan putih telur perkatnya. Dibangunnya pada tahun 1332. Tapi dua versi ada bilang 1321. Sesudah dibangun ini yang beliau Asy' Abid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Yang dirikan agama Islam pertama-tama. Ini dia yang mendirikan agama Islam pertama-tama. 9 wali di Jawa, ini kakeknya. Sunan Ampel, Wali Songo. 9 wali di Jawa. Sudah itu. Ini anunya namanya ini Petabitelagau. Kalau bahasa Bugis Palapiaronya toh. Ini anggotanya semua. Andi Polan, Datuk Kaja, Kota Mayoran Limada, Dewi Suci, saya jalani. Saya Abdurrahman, Kota Sariplaya, Datuk Naga Ulung, itu yang ujung katanya tidak mau ditahu. Saya yang tahu namanya, katanya jangan sebarkan sama orang. Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, dia adalah cucu turunan Nabi. Dia syekh pertama yang datang ke Sulawesi Selatan. Jika ditelisik dari jejak sejarah kedatangan Syekh Jamaluddin pada tahun 1320, Islam di Wajo lebih dahulu ada ketimbang berdirinya Kerajaan Wajo. Pelantikan Arum Wajo pertama, yakni Letan Ribali, baru dilakukan pada tahun 1399. Pelantikan matua ini menandai berdirinya Kerajaan Wajo. Syekh Jamaluddin diperkirakan mulai mengenalkan Islam seiring dikenalnya sistem pemerintahan kerajaan oleh masyarakat Wajo waktu itu. Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini diperkirakan menyebarkan Islam pada zaman pemerintahan Letan Ribali. Lantas, mengapa Syekh Jamaluddin nyaris tidak ditemukan jejaknya dalam sejarah padahal peranannya cukup penting dalam proses islamisasi di daerah ini? Bahkan sebelum para wali Songo menyebarkan Islam di Jawa, Syekh telah memulainya. Memang Syekh Jamaluddin tidak pernah bersentuh langsung dengan Kerajaan Gowa dan Tallo yang merupakan salah satu kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan. Maka proses islamisasi yang berlangsung tidak pernah dikaitkan dengan namanya. Dengan munculnya nama Syekh Jamaluddin di lintasan sejarah ini makin membuktikan bahwa proses islamisasi di Sulawesi Selatan tidaklah tunggal. Oh ya, Gus Dur pun pernah bersiarah ke makam ini. Di belakang saya ini merupakan makam beliau, yaitu makam Asy'ik Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Jadi seperti inilah makam beliau. Selain makam beliau yang ada di sini, di sampingnya juga ada makam, yaitu makam Peta Benteng. Ini Peta Benteng. Peta Benteng Lagau. Jadi seperti inilah makam yang ada di sini. Selain itu, ini juga ada makam Andi Pawelangi. Makam Andi Pawelangi
Datu Akajeng. Dan begitu banyak makam yang ada di sini. Yang katanya sih makam-makam tersebut merupakan makam pengikut beliau. Itu banyak. Oke, mungkin cukup untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Munkar. Mari berwisata sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.